Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan main catur online 2 menit. Di sini saya akan mempergunakan pembukaan bidak depan menteri D2 D4. Ini adalah pembukaan favorit saya dari dulu sampai sekarang. Walaupun kadang saya kalah, tapi saya tetap mempergunakan pertahanan ini. Ingat sahabat catur, kalau Anda ingin ahli pembukaan, jangan sesekali ganti-ganti pembukaan. Saran saya, pilih pembukaan kesukaan Anda dan dalami itu mulai dari jalur utama, varian cabang, ranting, sampai ke pucuk-pucuknya. Maka Anda akan menjadi pecatur yang sangat tangguh. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan hitam dengan pembukaan bidak depan menteri. Oh ya, atas permintaan dari sahabat-sahabat catur, pada video kali ini saya akan menampilkan partai-partai kalah. Partai pertama lawan pecatur Jerman. Thank you.
Partai kedua lawan pecatur Filipina. Thank you.
Partai ketiga lawan pecatur Prancis. Sahabat catur, itu tadi dua buah partai catur online 2 menit dengan menggunakan pembuka ambidak depan menteri D2 D4. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of diagonal atau mengosongkan diagonal.
Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepilnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.